Hello, morning guys. Hari ini saya mau pergi casting ke tempat yang agak seram sikit lah. Halo guys, kita tukar lokasi mancing guys. Tadi tidak ada sambaran.
harap spot terusnya tidak semak lah. Inilah perjalanan ke lokasi seterusnya. Ini satu spot yang cantik ya. Cuma ada penampakan apa itu? Anak haruan motes nih. Harap dia punya beliau ada di situ. Jadi kita ambil pancing dulu. Oke guys, hari ini saya guna mesin inilah. Oke, mesin biasa-biasa saja lah. Rod inilah, rod apa ini? Rod kah? Oke, kita guna mesin biasa-biasa saja lah. Nah, dan ini adalah bag yang selalu saya guna. Memang tahan lah. Dan ada tempat pancing. Ya, ada tempat air. Ada apa itu? Ada pocket kiri kanan. Nah. Dan bag ini kalis air, guys. Oke, ada Mas Ranti yang akan apalah. Kita siap buat konten tentang buat bag ini saja, bag tahan lesak. Oke, guys, kita pancing dulu. Balik tontar tidak ada sembarang guys, tempat pun susah. Nah, tinggal sangkut lagi balik. Oh iya, gimana mik ya guys, lokasi mereka memang mantap. Tapi itulah, tidak ada, belum ada sentakan lagi. Kita cari spot baru lah. Kita cari spot baru guys, tidak ada sentakan, tidak ada strike. Kita cari sana sebelah sana. Kita cari sebelah sana, harap-harap tidak semak lah. Pokoknya pun semak saja. Oke guys, ini bag tahan lama, kita tinggalkan di sini dulu. Kita ambil punya pancing saja. Jom. Sudah jalan ya guys, semak. Kita masih ada spot terbuka kan. Kalau masih ada bagus. Kita boleh try. Kita lihat begini nampaknya semua rumputnya. Ada harapan guys, pusing-pusing pun semua semak. Kamu dibuat tengok sini pun semak, susah kita mau casting jauh-jauh. Tapi di depan sana tuh tinggal. Oke, di depan sana tuh memang cantik lah, di best spot. Kalau ada kayak sesuai sangat lah. Tapi kalau di sini nih, nah, bye bye. Begitulah guys, kita punya lokasi casting hari ini semak, tidak boleh kita masuk. Rumput tebal, apapun tidak apalah, kita sudah coba kan, tidak apa kita try ini pancing tradisional lagi. Nah, harap-harap ini tidak mengecewakan lah. Nah, adalah guys, cari spot dulu.
guys, umpan yang saya guna ialah inilah cengkrik. Cengkrik ke pasarin cengkrik kah yang tadi dijual di kedai itu. Harap-harap kena layan lah. Okay guys, lanjut. Casting tidak boleh, kita buat beginilah. Harap-harap ada yang sudi mematok. Pancing ini pun tidak pernah makan ya. Tidak apa lah. Kita pasang ini dulu. Sambil itu kita casting di atas rakit. Guys, kita pergi spot baru lagi. Tapi semuanya macam sama saja, semak. Di atas pun minyak ranting. Macam mana mau casting? Kita try sajalah. Tidak ada ikan itu, tapi keadaan tempat yang susah kita mukas, itulah. Oke okay guys, mau pulang sore nih. Casting punya casting tidak ada hasil juga hari ini. Bukan apa. Itu kawasan semak. Tidak kita boleh masuk jauh-jauh untuk casting. Tidak apalah, yang penting kita sudah try. Ya. Kita sudah try. Dan orang bilang jangan jarak lah kalau mancing ini, karena sabar. Oke okay guys. Kita sambung lagi di masa akan datang. Ini bag, jangan lupa bag tahan sampai rusak. Jom guys, balik.